Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pulang ke kampung di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Memang sudah lama saya tidak pulang ya. Adalah kalau hampir 1 tahun tidak pulang, dan ini saya kangen untuk nyekar bapak dan ibu saya, makanya saya pulang kampung ya. Kemarin dari Tangerang naik Ramayana dengan apa itu Ramayana yang pagi hari start dari Tangerang jam 6 pagi sampai rumah jam 5 sore. Jadi enak ternyata. Kalau dulu hanya ada bis malam, sekarang sudah ada bis siang, sehingga kita mau pagi berangkatnya atau sore berangkatnya bisa, karena ada bis pagi dan bis malam ya. Sekarang saya sudah sampai di kampung di Desa Bedono ini rumahnya. Tapi rumahnya sepi karena memang tidak ada yang, hanya adik saya yang tinggal di sini. Ada juga kakak saya tinggal di sebelah rumah, dan ini sekarang rumah induk ini ditempati oleh adik saya. Ini adik saya ini kreatif bikin pesawat. Pagi-pagi jam 5 saya berangkat ke makam untuk ziarah ke makam bapak dan ibu saya. Ternyata kalau hari Kamis pagi itu pemakaman ramai sekali karena banyak sekali orang yang datang untuk membersihkan makam. Jadi walaupun kita sendirian ke makam, kita nggak perlu apa ya, takut lah. Biasanya kan kalau orang di makam sendirian kan takut, tapi kalau ini karena banyak orang jadi ngapain takut ya kan. Nah selanjutnya teman-teman, saya mau mereview rumah induk, rumah tempat kelahiran dan tempat saya dibesarkan. Nah teman-teman, ini halaman samping rumah, ada pesawat ya. Ini pesawat. Pesawat cocor merah dan mobil tua. Pohon alpukat, pohon pepaya, pohon jambu. Pepayanya ini lumayan, ini sudah matang, ini bisa dipetik nih. Di sini juga ada pohon pepaya. Kita meter lagi. Nah, di yang sudah besar ini pohon manggis, dan di belakang rumah pohon durian. Pesawat cocor merah. Ini di belakang, ini sumur. Sumur waktu saya kecil ini masih pakai kerean, sekarang udah pakai pompa ya. Kita mau ke depan rumah. Ada pohon paya. Ini alpukat. Alpukatnya ini lebat banget ini, kalau udah ini, kalau udah berbuah. Lebat truk. Ini rumah induk, kenangan masa kecil ya. Ada pisang morosebo. Ini pisangnya pendek tapi buahnya, kalau udah buah ya mantep ini. Kita mau ke belakang ya, tapi harus lewat ini samping. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dapur dulu ya. Itu ini dapur saya.
Nipawonya itu sejak ibu wafat itu udah nggak pakai lagi, karena yang di rumah hanya adik saya sendiri, cukup dengan kompor ya. Tapi kalau pas kita masak-masak besar ya dipakai ini kayu bakar, simpanan kayu bakar. Oh ternyata ini kembang durian ini. Duriannya sudah mulai kembang. Durian besar ini. Tuh lihat. Duriannya mulai kembang. Ada di belakang rumah ini posisinya. Ada pohon cengkeh, ini pohon cengkeh. Ada manggis. Di pojok itu manggis. Di sini alpukatnya juga sudah besar ini. Jadi di desa Bedono, di desa saya ini memang cocok ya, apa aja cocok nih. Bahkan ini panili mana ya? Dulu ada panili sini. Ini kebonan ini. Aduh. Nah, dapur sekarang udah nggak pakai ini lagi, nggak pakai pawon, pakai kayu. Sekarang pakai kompor aja, lebih praktis karena hanya beberapa orang. Tapi kalau pawonnya itu dipakai untuk masak-masak. Kita lihat menu. Ini gudangan, ini urap. Ini motor kenangan, motor saya, motor kenangan. Waktu beli motor pertama ini harganya kalau nggak salah masih 2.900 waktu itu. Tahun berapa ya? Tahun 93 apa? Masih hidup ini. Kalau dibersihkan kamar mandinya ada dua, yang satu jongkok, yang satu duduk. Ini foto bapak saya almarhum dan ini foto ibu saya almarhumah. Ruang tamunya cukup luas, tapi karena hanya yang nunggu adik saya yang jadi RT dan masih bujang yang masih sendiri ya. Usianya 50 tahun tapi dia kenapa enggak tahu lah. Dia belum ada jodoh. Pak RT, Pak RT, maaf itu karena tidak ada yang mengurus, ya semua ditumpuk di sini, semua peralatan RT ada di sini. Ada lagi teman-teman, satu ruangan lagi. Nah ini ruangan gudang ini. Semua ada di sini. Alat apa, pupuk, kemudian gabah, kopi, cengkeh itu ada di sini. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu video kali ini. Keliling rumah masa kecil saya. Kalau sekarang saya tinggal di Tangerang, tapi saya dilahirkan dan dibesarkan di kampung ini, di Desa Bedono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Karena saya tinggal di Tangerang, jadi karena ibu dan bapak saya sudah meninggal, sudah wafat, sehingga jarang pulang, memang jarang menengok orang tua, paling setahun sekali kita ziarah, tapi ziarah ke makam orang tua, tapi yang mengurus setiap hari Kamis, hari Kamis itu kakak, adik itu ke makam untuk membersihkan makam gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.